Oke. Baik, kali ini dilanjutkan untuk indexing. Untuk indexing ini mungkin mata kuliah yang saya belum sempat menyampaikannya di kelas ya, tapi saya harap dari slide yang sudah bisa Anda download, kemudian juga dengan video ini bisa mewakili pemahaman Anda untuk indexing. Untuk indexing dan concurrency transaction ya, nanti kemungkinan tidak akan ada kelas khusus karena memang ini lebih kepada pengenalan dulu, pengenalan pada indexing dan concurrency. Kalau Anda ingin, karena memang indexing ini salah satu, kalau dalam database sendiri, dia bisa menjadi satu riset tersendiri gitu ya. Jadi ini mungkin sekedar pengenalannya saja. Baik, indexing pada dasarnya ini yang paling tradisional ya, indexing paling tradisional. Yang paling tradisional ada tiga hal ini setidak-tidaknya. Yang pertama adalah single level ordered index atau indeksnya tunggal ya, indeks tunggal. Indeks tunggal dan order atau urut ya, order itu urut. Kemudian bisa juga indeks in multiple key. Ini multiple key ataupun multi level index dan dynamic multi level index dan indeks di SQL. Jadi yang paling utama tentu yang paling atas ya single, karena kebanyakan indexing memang single dan urut gitu ya. Tapi kemudian yang paling sekarang sering digunakan di tool database yang ada seperti MySQL atau SQL Server itu biasanya yang sudah multi level index, dynamic gitu ya, dynamic. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu tentang indexing? Jadi sedikit-sedikit apa itu indexing. Pada dasarnya indexing ini dibuat atau ada prosedur untuk indexing atau disediakan tabel index gitu ya, tabel index untuk memudahkan untuk search saja. Memudahkan untuk pencarian, pencarian. Nah, kalau memudahkan untuk pencarian nanti kan akan berpengaruh dengan operasi-operasi yang lain seperti menambahkan, kemudian delete atau edit gitu ya. Jadi yang terutama adalah search. Kemudian pada dasarnya biasanya indeks itu dibuat dalam satu field saja, satu field, satu ya. Satu field itu berarti satu kolom, bisa dikatakan seperti itu. Tapi bisa juga di dalam dibuat dalam beberapa kolom. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi berarti kan bisa dikatakan bentuk tabel kolom, bentuk tabel indeks gitu, bentuk tabel indeks dari Nah, bentuk tabel indeks itu bisa meliputi seperti jadi field value, kemudian pointer to record. Yang paling membedakan antara tabel beneran atau relasional tabel dengan tabel indeks itu ada ini, pointer to record. Nah, seperti itu. Di mana urut berdasarkan field value-nya itu tadi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian biasanya pasti indeks itu lebih kecil gitu ya, membutuhkan storage yang lebih kecil daripada tabel yang sebenarnya. Tabel yang sebenarnya. Kemudian mempengaruhi binary search-nya. Kemudian indeks juga bisa dikategorisasikan dense index dan sparse index. Dense itu bisa dikatakan dense itu kan dari kata dense, penuh gitu ya. Dense itu penuh, kalau sparse itu longgar. Jadi dense index itu berarti dia itu memiliki entry untuk setiap search key value. Jadi tidak cuma tunggal gitu ya, tidak cuma tunggal. Jadi bisa dikatakan kalau indeksnya tidak tunggal, kalau misalnya di tabel index, maka dia search key search-nya itu tidak hanya di satu field, tapi mungkin semuanya.
Nah, seperti itu. Nah, kalau sparse, sparse index itu hanya sebagian saja. Jadi, kalau misalnya ada dua, ya satu saja, kebanyakan satu, kebanyakan satu. Kebanyakan hanya satu field. Nah, seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau indeks itu bentar. Jadi indeks itu kalau misalnya Anda punya buku ya, buku. Anggap saja buku itu tabel relasi Anda. Maka di dalam buku itu kan ada daftar isi, ya kan? Ada daftar isi. Anggaplah daftar isi itu indeks, ya. Daftar itu indeks. Jadi kalau misalnya Anda ingin tahu isi buku itu apa gitu ya. Isi buku itu apa? Isi bukunya, isi buku itu apa kan biasanya Anda lihat daftar isinya dulu. Nah, daftar isi itu adalah indeks. Jadi bisa dikatakan indeks itu menyimpan keywords gitu ya, menyimpan keywords utama dari tabel relasional yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat buku, buku ini ada konten apa ya? Ada misalnya ada materi tentang mapping nggak sih? Mapping, Anda bisa lihat daftarnya dulu. Oh, ada nih tentang mapping dari ERD ke relational model halaman keberapa. Nah, seperti itu. Halaman keberapa? Itu yang disebut indeks itu seperti ini. Nah, dalam database tool untuk search itu sebelum tidak langsung ketika dalam database tool sistem search-nya itu tidak langsung ke materi atau value atau tapel-tapel yang ada di dalam tabel, tapi biasanya melihat indeks dulu. Lihat indeksnya. Kalau misalnya Anda punya tabel employee gitu ya. Anda punya tabel employee. Nah, di sini aja misalnya. Kalau misalnya Anda punya ini tabel employee, sesungguhnya ini tabel employee, maka tabel employee nanti dia punya indeks. Indeks tabel employee misalnya. Di mana indeks itu isinya mungkin SSN. Aduh, kekecilan. SSN dan pointer. Nah, ini record, pointer record. Jadi kalau misalnya oh, saya pengen tahu employee yang namanya siapa gitu ya, atau employee yang punya SSN 01 misalnya. Ternyata tidak langsung ke search, itu tidak langsung ke tabel utama, tapi lihat ke indeksnya dulu. Oh, ada nih 01. Misalnya ada 01, 02, 03, tidak ada 04. Misalnya cukup sampai segini. Oh, saya mau tahu keterangan, semua keterangan atribut dari employee dengan SSN 01. Maka yang di search adalah ke indeks dulu. Oh, ada 01 gitu ya. Ada 01. Baru kemudian diakses ke, ini kan ada record, maaf. Ada record, kemudian baru diakses ke tabel utamanya. Nah, seperti itu. Misalnya ada search, saya mau cari yang SSN-nya 07 misalnya. 07 tidak ada, jadi ke indeks dulu. Indeks tidak ada menunjukkan, berarti tidak dilanjutkan ke tabel utama. Seperti itu. Nah, indeks itu bisa tunggal. Misalnya ini, nah yang nanti disebut single itu. Ada tunggal. Ada juga tidak tunggal, misalnya SSN dengan last name misalnya. Ini juga boleh saja indeks seperti ini. Boleh, tapi kebanyakan single. Oke ya. Jadi itu kurang lebih tentang indeks, awal-awal indeks. Nah, ini contoh penggambaran saja bagaimana indeks itu lebih kecil ya, lebih kecil penggunaannya dan tentu saja lebih cepat nanti. Kalau misalnya besaran tabel, ukuran tabel itu, ukuran tabel lebih kecil, tentu search-nya lebih mudah. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya employee, tabel employee ya, tabel employee, misalnya satu record itu satu tabel ya, misalnya ini employee. Nah, ini satu record di sini itu membutuhkan 150 bytes. Sedangkan block size, nah nih, kalau istilah block size ini berarti block di disk, jadi di database atau di hard disk gitu ya. Di hard disk itu kan dibagi dalam beberapa block. Nah, misalnya dalam satu block size itu ukurannya 512 bytes. Nah, sedangkan Anda punya 30.000 record.
30.000 di Coach, maka berapa banyak kira-kira blok yang Anda butuhkan? Kan Anda dalam satu blok nih, dalam satu blok size kemungkinan akan ada 3 ya, 3 record. Ada 3 record. Satu blok ini 512 ini, 512 ini isinya 3 record ya, 3 record. Berarti berapa banyak blok yang Anda butuhkan? Berarti ini 30.000 dibagi 3. Dibagi 3 record ya, kan ada 30.000 record. Berarti yang Anda butuhkan kurang lebih 10.000 blok. Tapi kalau misalnya Anda nggak pakai indeks ya, berarti ukuran yang menjadi area search itu sekitar 10.000 blok. Tapi kalau Anda pakai indeks, Anda pakai indeks misalnya indeksnya di SSN gitu ya, di field SSN kira-kira 9 bytes, kemudian record pointer, kan tadi bentuknya seperti itu ya, jadi indeks itu SSN, jadi SSN, kemudian pointernya. Nah, misalnya SSN-nya ukurannya 9 bytes, kemudian pointernya ukurannya 7 bytes, berarti totalnya ada 16 bytes. Nah, bisa Anda baca, jadi 16 bytes, satu record nih, satu record 16 bytes, berarti kira-kira Anda punya dalam satu blok nih, kan satu blok itu ada 32 record. Ada 32 record. Berarti Anda membutuhkan blok yang lebih sekecil ya, 938 blocks. Jadi kalau misalnya indeksnya membutuhkan 938 blocks, kalau misalnya tabel yang sebenarnya membutuhkan 10.000 block, tentu kan area search-nya lebih kecil nih, lebih cepat. Jadi kalau misalnya Anda search ke indeks dulu lebih cepat dibandingkan kalau misalnya Anda tidak punya indeks. 10.000 block ya kan, mengakses 10.000 block dengan 938 blok kan lebih cepat kalau misalnya Anda mengakses ke indeks dulu. Nah makanya ada banyak teknologi indexing, sebenarnya ada banyak teknologi indexing yang sekarang pun sedang terus berkembang ya, terus berkembang.